Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bareng aku, Isti Rosyani. Dan buat kalian yang baru gabung, selamat datang di YouTube channel aku. Nah, sesuai dengan judul di video kali ini, aku bakal share pengalaman aku memakai produk ini. Nah, ini dia produknya, Wardah Color Fit Velvet Powder Foundation. Nah, sebelumnya aku udah sering memakai produk Wardah ya. Ini brand lokal ya, yang jadi favorit aku tentunya, yang sering aku pakai juga. Tapi aku sebelum-sebelumnya juga udah pakai Wardah. Tapi kali ini aku memilih Wardah Color Fit Velvet Powder Foundation karena aku penasaran banget, jadi aku cobain deh produk ini. Nah, aku beli ini itu di online ya. Aku beli di toko kuning, di toko orange ya, di Shopee. Nah, ini aku beli di Wardah official shopnya. Nah, di sini aku bakal cantumin, terus aku juga bakal cantumin linknya di description box ya. Terus aku itu beli dengan harga normalnya 70.500, tapi karena waktu itu lagi diskon jadi 56.400. Nah, untuk ukurannya sendiri ini tuh 11 gram ya guys. Dan untuk kemasannya sendiri aku langsung kasih tahu kalian, seperti yang kalian lihat ini itu warnanya krem ya. Kalau misalkan yang varian Color Fit ini tuh emang warnanya sama semua ya, warna krem gitu seperti yang kalian lihat. Kemasannya sendiri menurut aku ini tuh udah lengkap ya, karena di sini tuh udah ada shade-nya, claim, terus ingredients dan juga expired date-nya juga. Terus di sini udah ada nomor badan pomnya juga. Nah, kebetulan aku ini memilih yang shade yang pink fair, yang ini ya. Terus untuk shade-nya ini tuh ada 8 ya, ada pink fair, terus ada light ivory, terus warm ivory, terus ada neutral beige, terus ada olive beige, terus ada neutral sand, golden sand, sama almond. Nah, jadi kalian terserah pilih mau yang mana sesuai dengan jenis warna kulit kalian ya. Nah, kebetulan aku ini memilih yang pink fair karena menurut aku ini tuh warnanya agak sedikit lebih terang dibanding dengan kulit muka aku seperti itu. Nah, aku langsung aja kasih tahu kalian dalamnya seperti apa sih kemasannya ya. Dan ini dia, aku langsung kasih tahu kalian seperti ini dia. Nah, ini dia si Color Fit Velvet Powder Foundation ya. Dan ini menurut aku lucu banget warnanya ya, warna krem gitu, lucu banget estetik ya warnanya. Terus ini tuh ada kacanya gitu ya guys. Terus ini tuh sebelumnya kan ada plastik plastik benihnya gitu. Cuma ini tuh udah aku buang ya. Jadi udah aku pakai juga sih, udah dari hari-hari kemarin. Jadi udah aku buang. Terus di bawahnya lagi ini itu ada sponsnya guys. Jadi sponsnya bentuknya seperti ini. Ini tuh warnanya putih gitu, sama ya depan belakangnya. Terus untuk bawahnya ini tuh ada yang bolong-bolongnya gini. Ini menurut aku bagus sih, jadi biar nggak lembab gitu sih sponsnya. Karena kan kalau misalkan lembab itu bisa ada bakteri. Ukurannya sendiri ini kemasannya menurut aku ini tuh udah pas banget. Ini tuh nggak gede-gede banget ya. Ini tuh sedang lah ukurannya gitu ya, masuk ke tas aku. Nah, langsung aja aku langsung kasih tahu kalian dari segi teksturnya seperti apa. Nah, aku langsung liatin ya, ini tuh warnanya aku yang shade pink fair ya. Ini menurut aku agak terlalu cerah sih ya, tapi lumayan juga, nggak terlalu cerah-cerah banget, tapi mudah-mudahan cocok di kulit aku ya. Nah, seperti ini dia warnanya, agak terang ya menurut aku. Nah, pada saat aku aplikasikan ke muka aku, menurut aku ini tuh teksturnya nyaman dipakainya, dan tentunya ini tuh beda dengan bedak padat aku sebelum-sebelum yang pakai. Ini tuh menurut aku lembut banget pada saat aku aplikasikan di muka aku, dan aku kaget pada saat pertama kali aku coba karena selembut itu gitu, sesoft itu. Dan menurut aku ini tuh bakalan jadi powder yang bakal aku pakai untuk seterusnya gitu. Dan menurut aku ini bagus ya, karena bener-bener lembut itu gitu, selembut itu gitu pada saat aku aplikasikan di muka aku. Dan menurut aku ini tuh gampang banget, dan karena dari kehalusannya itu, jadi untuk diratakan di semua kulit muka aku tuh jadi enak gitu, nyaman. Karena aku sebelumnya kan nggak pakai si spons ini ya, kalau aku pakai bedak itu aku suka pakai bedak, jadi enak aja gitu lembut pada saat aku aplikasikan di muka aku, itu langsung rata guys.
Nah, Wardah Color Fit Velvet Powder Foundation ini tuh merupakan kombinasi foundation dan juga bedak yang mampu menyamarkan pori pada wajah sehingga wajah terlihat mulus dan juga pori-pori tersamarkan. Selain itu juga, ini tuh dilengkapi dengan skin match teknologi sehingga warnanya dapat menyatu sempurna dengan warna kulit kita loh. Dan selain itu juga, ini tuh mengandung SPF 20 PA++++ yang dapat melindungi kulit dari sinar UV. Wah, bagus banget kan ya si Wardah Color Fit Velvet Powder Foundation ini. Menurut aku ini tuh bakalan jadi powder foundation favorit aku guys, karena menurut aku selain ini tuh lembut banget, pada saat aku aplikasikan ke muka aku ini tuh mengandung SPF 20 PA++++ yang bisa melindungi kulit dari sinar UV, dan menurut aku ini tuh hasilnya juga jadi lembut. Dan yang paling aku senang banget karena apa? Karena pori-pori aku tuh jadi tersamarkan guys, dan itu menurut aku jadi lebih pede deh kalau misalkan aku pakai Color Fit Velvet Powder Foundation dari Wardah. Dan untuk wanginya sendiri menurut aku ini tuh wanginya kayak bayi gitu guys, selain soft ya, dan ini tuh wanginya enggak strong gitu. Wanginya enak banget menurut aku, dan ini tuh enggak ganggu sama sekali ya. Jadi enak banget itu, karena menurut aku ini tuh jadi powder foundation yang bakalan nemenin aku sehari-hari. Nah, paling itu aja video dari aku mengenai review Wardah Color Fit Velvet Powder Foundation ini ya guys. Dan menurut aku ini tuh bakalan jadi powder foundation favorit aku, dan aku bakalan terus pakai kedepannya ini tuh, karena selain kegunaan manfaatnya itu banyak banget menurut aku. Jadi si kulit aku hasilnya itu jadi soft, pori-pori aku tersamarkan tentunya, dan juga lembut banget. Dan selain itu manfaatnya ini itu bebas kilat ya guys, karena ini tuh bisa menahan minyak berlebih selama 12 jam. Nah tentunya ini tuh bisa dipakai untuk kulit berminyak dan untuk semua jenis kulit. Ini tuh bagus banget dan aku suka banget. Karena apa? Karena aku emang agak cenderung berminyak si kulit muka aku, jadi aku cocok pakai si bedak ini. Aku langsung mau cobain si Wardah Color Fit Velvet Powder Foundation ini ya. Tapi sebelumnya emang aku ini udah pakai sih, tapi ini tuh pagi ya. Tapi menurut aku ini tuh jadi masih tahan lama ya. Menurut aku wah ini bagus banget, dan aku mau langsung cobain sekarang. Aku udah berapa jam yang lalu pakai, dan aku mau cobain lagi sekarang. Langsung aja aku langsung demoin, aku langsung bakalan liatin ke kalian ya. Aku pakai spons yang udah disediain di tempat ininya ya. Nah seperti ini dia, aku langsung pakai aja. Nah ini dia guys hasil setelah aku memakai Wardah Color Fit Velvet Powder Foundation. Dan menurut aku ini tuh wanginya soft banget kayak bayi ya. Dan ini itu pada saat aku aplikasikan ke muka aku ini tuh lembut banget. Beneran si butiran halusnya tuh bener-bener enak banget pada saat aku aplikasikan ya. Dan setelah aku lihat hasilnya, ini tuh bisa menyamarkan pori-pori dan tentunya bebas kilat ya guys. Dan ini bakalan jadi rekomendasi untuk kalian yang lagi cari bedak padat untuk bisa menyamarkan pori-pori dan juga bebas kilat, tentunya dengan tekstur yang lembut banget. Nah paling itu aja review dari aku mengenai Wardah Color Fit Velvet Powder Foundation ini ya. Mudah-mudahan ini jadi rekomendasi yang kalian lagi cari bedak padat tapi hasilnya tuh soft, halus, lembut, bisa menyamarkan pori-pori, terus juga ini tuh bebas kilat ya. Ini bisa jadi rekomendasi buat kalian yang lagi cari bedak. Nah, terima kasih ya yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.